بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الطلاب رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita akan meneruskan pelajaran hadis dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah al yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Uh, innamal a'malu niyat hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kita telah membaca syarah dari Syekh sampai halaman 14 Bagi kalian yang belum menyetorkan hafalan saya harap kalian menyetorkan hafalan hadis ke-1 Hadis Arbain Nawawiyah ke satu dihafal, disetorkan ke saya, dikirim ke nomor saya. Jangan baca tapi dihafal. Yo, saya nggak tahu, kalian tuh mengirim hasil hafalan atau hasil membaca, saya nggak tahu. Tapi saya harap, karena eh, kalian dituntut untuk hafal maka kalian menghafal jangan membaca. Maksudnya suara kalian yang kalian kirim ke saya itu hasil hafalan kalian bukan dari membaca. Walaupun saya tidak tahu kalian itu, yang kalian kirimkan ke saya itu hasil membaca atau hasil hafalan kalian. ayuhatullah warahimani warahimakumullah Kalian buka halaman 14 paragraf terakhir. Syekh Syaiman mengatakan wa yuzkaru anna amiyan min ahli najd kana fil masjidil harami arada an yusalliya salatadh dhuhri wa ila janibihi rajulun la ya'rifu illa al jahra bin Disebutkan bahwasanya seorang awam dari penduduk Najd dahulu dia di Masjidil Haram dan dia ingin sholat zuhur. Di sampingnya ada seorang lelaki yang tidak mengetahui kecuali menjaharkan niat, mengeraskan niat. Walama ma'ukimat Walam ma'ukimat tatkala sholat di ikomati kuala rojul ala dikana yantiku biniyah maka seorang lelaki yang melafatkan niat tersebut Allahumma inni nawaitu an usalli sholat al-duhri arba'a raka'atin lillahi khalfa imamil masjid al-harami nah, lelaki ini mengucapkan niat melafatkan niat Ya Allah, aku niat sholat duhur empat rakaat lillahi ta'ala. Di belakang Imam Masjidil Haram. Walamma arauda alami. Ketika dia ingin bertakbir, seorang awam tersebut berkata kepadanya, Ispir ya rajul. Sabar wahai lelaki. Baqiyya Uh, baik bagi ali tarikh al yom wa syahr wa sana fataat rajul. kamu bagi alik, masih tersisa tarikh tanggal hari ini bulan tahun belum kamu sebutkan dalam niatmu ya aja maka laki tersebut keheranan Wahuna masalah di sini ada satu masalah. Ida qala qailun qaulul mulabbi labbaik Allahumma umratan wa labbaik hajjan wa labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Alaysa hadza nutqan bin Apabila seseorang berkata qaulul mulabbi perkataan orang yang bertalbiyah Labbaik Allahumma umratan Ya Allah aku memenuhi panggilan panggilanmu untuk umroh. Wa hajjan Dan aku memenuhi panggilanmu untuk haji Wa Allahumma umratan wa hajjan Ya Allah aku memenuhi panggilanmu Haji dan umroh. Alaysa hadha nutkon Bukankah ini mengucapkan niat Al-jawab jawabannya lah tidak هذا من اذهار شعيره النسك ini menampakkan syiar ibadah nusuk. Walahada qala ba'd ulama karena ini sebagian ulama berkata innal talbiyata fin nusuki ka taqdiratil ihrami fi salat. Sesungguhnya talbiyah ketika mengerjakan nusuk nusuk itu ibadah haji atau umroh itu diumpamakan seperti takbiratul ihram dalam sholat lam yan al jika kamu tidak bertalbiyah maka ihram itu belum Ihram itu belum diniatkan. Ihram itu belum dimulai. Kenapa kamu belum bertabiah? Labaikallahumma umrotan atau labaikallahumma hajan. Sebagaimana ente sholat. Tapi enggak takbiratul ihram. Berarti ente belum masuk sholat. Demikian pula kalau ente tidak bertalbiyah untuk haji dan umrah. Allahumma umrotan. Labaikallahumma umrotan. Ya Allah aku memenuhi panggilanmu umrah Kalau kamu belum mengucapkan ini berarti kamu belum masuk ihram Jadi Labaikallahumma umratan Atau labaikallahumma hajan Ini adalah Idharu syairatin nusuk Ini menampakkan syiar Untuk beribadah haji atau umrah dan sebagian ulama mengatakan ini semisal takbiratul ihram di dalam sholat takbiratul ihram juga diucapkan talbiyah dalam ihram juga diucapkan labbaik Allahumma labbaik umratan atau labbaik hajjan atau labbaik umrotan umratan wa hajjan kama annahu laulam tu laulam tak laulam tukabbir takbiratul ihram li salat man aqadat salatuka sebagaimana kalau kamu tidak bertakbir dengan takbiratul ihram untuk salat ma in aqadat salatuka salatmu itu belum dimulai belum masuk dalam salat Kenapa? Karena kamu belum takbiratul ihram. Walihada laisa minas sunnah antakul annakula maqolahu ba'duhum. Karenanya bukan termasuk sunnah untuk kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh sebagian orang. Allahumma ini uridu nusukal umrah. Ya Allah saya ingin ibadah umrah. <tuh> A'uridul hajjah. Atau saya ingin haji fayasirhuli maka gampangkan untukku li Karena ini adalah zikir, karena ini adalah zikir yang butuh kepada dalil. Mana dalilnya kok mengucapkan ucapan ini? Padahal wala dalila tidak ada dalilnya dari Al Quran dan tidak pula dari Sunnah Nabi. enggak ada dasar, dasarnya, nggak ada dalilnya untuk melafatkan niat. Idan un ala man natokobiha. Karenanya saya mengingkari orang yang mengucapkan niat. Walakin bihudu in bi aku lelahu akan tapi dengan hudu dengan kelembutan. Saya ucapkan kepadanya, ya akhi hadhi makolahan nabiu. Wahai saudaraku, ini Rasulullah tidak mengucapkannya wala asabuhu tidak pula para sahabatnya fadakha tinggalkan melafatkan itu tinggalkan jangan diamalkan jangan dikerjakan fa idza qala laha fa fulanun min fi kitabihil fulani apa dia berkata ini perkataan fulan ini pendapatnya fulan dalam kitabnya al-fulani ada ulama yang bilang gini dalam bukunya gini ini dia beralasan demikian fakullahu maka kata katakan kepadanya alqaulu ma qalallahu wa rasuluhu perkataan yang benar perkataan yang diambil adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan rasulnya wa inna malikul imri imana wa hadhihi hiya niyatul ma'mulilahu wan nasu yatafawatuna fiha tafawutan adzima Hai abada ma Nabi mengatakan, kemudian Syekh Usaimin kembali kepada hadis. Sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ini adalah niat makmulilahu. Niat untuk siapa amalan tersebut manusia itu berbeda-beda di dalam niat dengan perbedaan yang besar. Yang mana kamu mendapati dua orang yang sholat. Antara keduanya jauh. Perbedaan itu sangat jauh bagaikan perbedaan antara timur dan barat. Sama-sama sholatnya. Tapi beda ganjarannya itu berbeda. Au mimma bainas sama'i wal ardi sawab. Atau perbedaan antara keduanya itu bagaikan perbedaan antara langit dan bumi dalam pahalanya, ganjarannya. Lianna ahadahuma mukhlisun wa ghairu mukhlis. Karena salah satu dari keduanya itu ikhlas dalam sholat, sedangkan yang lain tidak ikhlas. Wa tajidu shakhsayn yatlubanil Kamu mendapati dua orang menuntut ilmu dalam bidang ilmu tauhid, fikih, tafsir atau hadis ahadu baidun minal jannah wa qaribun minha salah satu dari keduanya dekat ke surga dan yang kedua salah satu dari keduanya jauh dari surga dan yang kedua orang kedua dekat dengan surga dua orang menuntut il, ilmu wahuma yaqra'ani fi kitabin wahidin dua talib ini membaca satu kitab wa ala mudarisin wahidin di hadapan seorang guru seorang ustad fahada rajulun talaba dirasat al-fiqh min ajli an yakuna qadiyan wal qadi lahu ratibun rafi'un wa martabun rafi'ah lelaki ini artinya seorang dari keduanya menuntut ilmu fikih belajar ilmu fikih untuk menjadi kodi menjadi kodi yaitu menjadi seorang hakim dan seorang hakim itu memiliki gaji yang tinggi dan martabat kedudukan derajat yang tinggi pula di masyarakat Wasani daras al fiqha min ajli an yakuna aliman mualliman li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang kedua belajar ilmu fikih untuk bisa menjadi seorang alim yang mengajarkan kepada umat Muhammad ilmu agama. Jadi yang satu Belajar pengen jadi qadhi Yang kedua Belajar untuk menjadi seorang ulama Yang mengajarkan umat ilmu agama Jadi perbedaan antara keduanya Sangat besar Kala nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam Mantolaba ilman huwa mimma yuridu illa ayyana la min minat dunya lam yarih raihat jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu dan dia menuntut ilmu untuk mendapatkan ila ayana la min minad dunya kecuali untuk mendapatkan tujuan dunia Lam yarih ra'ihatul jannah. Dia tidak bisa mencium bau surga. Mencium saja tidak mendapatkan apalagi masuk ke dalam surga. Bau surga saja tidak didapatkan apalagi masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat footnote Lafadnya Man ilman mimma wajhullah Siapa yang menuntut ilmu Dari ilmu yang diharapkan untuk mendapatkan wajah Allah La taallamuhu illa liyusiba bihi minat dunia Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan tujuan duniawi Lam yajid arfal jannah dia tidak mendapatkan bau surga, jadi menuntut ilmu itu adalah ibadah yang besar, ibadah yang mulia. Tapi karena niatnya yang buruk, kenapa buruk? Karena tidak lillahi ta'ala. Tapi dia menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, maka hal ini menyebabkan dia tidak masuk surga. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dalik. Idan akhlis niyah lillahi ta'ala. Jadi ikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma zhuraban nabiyu sallallahu alaihi wasallam maslan bil muhajir. Faqala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan misal, menyebutkan contoh dengan seorang yang hijrah. Hijrah di sini adalah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Itu namanya hijrah. Faman kanat hijratuhu al hijra fil lughah ma'khudah min al hajri wa huwa at tark. Siapa yang hijrahnya? Hijrah secara bahasa diambil dari kata al hajri. Al hajru wa huwa tarku yang artinya tarku meninggalkan. Wa amma fi syar'i al intiqal min baladil kufri ila baladil islam. Sedangkan menurut syar'i Makna hijrah adalah meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Wahuna mas'alatun hal hijrah wajibatun au sunnah. Di sini ada satu masalah. Apakah hijrah itu hukumnya wajib atau sunnah? Al-jawab Syaikh so -so mengatakan jawabannya anal hijrata wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u idharu dinihi fi baladil kufri. Hijrah itu hukumnya wajib kepada seorang setiap mukmin yang tidak mampu menampakkan agamanya di negeri kafir. yatim mu Islamu illa bil hijrah tidak sempurna Islamnya kecuali dengan hijrah. Wa malayatim mu wajibu bihi fahu wajib. Apa yang tidak sempurna suatu perkara wajib kecuali dengannya maka itu hukumnya wajib. Kahijatul muslimin ini, kahijatul muslimina min makkah al habashah kaum min ilal madinah seperti, seperti hijrahnya kaum muslimin yaitu para sahabat dari Mekah menuju Habasyah Ethiopia atau dari Mekah ke Madinah ini contoh hijrah syar'i yang dilakukan oleh para sahabat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. nya inta min makata Madinah warasulahu. Contohnya seorang lelaki yang pindah dari Mekah eh, sebelum penaklukan kota Mekah ke Madinah yang dia menginginkan dengan hijrahnya ini eh, untuk Allah dan Rasulnya. Hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Allah, yaitu dia menginginkan dengan hijrah itu pahala Allah. Wa yuridu al-wusul ila Allah dan menginginkan sampai kepada Allah. Kaqulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu dan jika kalian para wanita menginginkan Allah dan Rasulnya. Surat Al-Ahzab ayat ini berkaitan dengan teguran Rasulullah kepada para istrinya dan jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya il akhirih yaitu menginginkan pahala Allah dan menginginkan hidup bersama Rasulullah menjadi istri-istrinya Rasulullah hmm. Dan jadi yuridullah menginginkan, menginginkan Allah ay yuridu wajallah wa nusrata dinillah. Yaitu menginginkan wajah Allah bisa melihat wajah Allah di akhirat artinya masuk surga. Karena orang yang masuk surga saja yang bisa melihat wajah Allah. Wa nusrata dinillah dan menolong agama Allah. Wa irodatun hasanah ini adalah irodah hasanah keinginan yang baik wa yuridur rasulullah dan menginginkan rasulullah liyafuza bis bi shuhbatihi wa ya'malu bi sunnatihi wa yudafi'u anha wa yad'u ilaiha wa dabbi anhu wa yuridur rasulullah dan menginginkan rasulullah maknanya agar dia beruntung dengan menjadi sahabatnya rasulullah menjadi temannya Rasulullah atau orang yang menemani Rasulullah mengerjakan sunnahnya membela sunnahnya dan menyeru manusia kepada sunnahnya sunnah Nabi anhu dan membela Nabi wa menolong agamanya Nabi hijratuhu ini arti makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala yakulu fil hadisil kudsi. Allah berkata dalam hadis kudsi. Man takarraba ilaiya shibaran takarrabtu ilaihi zira'an. Siapa yang mendekatkan kepadaku satu shibar, satu cengkal. Maka aku akan mendekat, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Faidah aradallahu فَإِذَا أَرَدَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَافِهُ عَلَى ذَلِكْ بِأَعْضَمِ مِمَّا عَمِلَى Apabila dia menginginkan Allah, sesungguhnya Allah akan mencukupinya atas hal itu. Kafa'ah mencukupi atau? Hmm. Nah, kafa'ah itu mencukupi. amila bukan mencukup yaitu membalas ini fa ala amila Allah akan membalasnya atas perbuatannya atas amalnya dengan yang lebih besar dari apa yang dia kerjakan mendekatkan diri satu jengkal Allah mendekatkan diri kepadanya satu hasta kan berlipatnya balasan Allah kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Balasannya berlipat. Wahuna mas'alatun di sini ada satu masalah. Ba'da mauti Rasul sallallahu alaihi wasallam hal yumkinu an nuhajira ilaihi alaihi salatu wasalam. Setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah mungkin kita hijrah kepada Rasulullah? sallallahu alaihi wasallam. Syekh menjawab, "Amma sahsuhu sallallahu alaihi wasallam fala adabun hijrah kepada orangnya yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak enggak mungkin karena para sudah meninggal dunia." Walidzalika la yuhajiru ila Madinah min ajli sahsi Rasul. Karenanya sekarang setelah meninggalnya Rasulullah tidak ada yang hijrah, layu hajar ila Madinah tidak ada yang hijrah. Layu hajar ila Madinah tidak ada yang hijrah ke Madinah untuk atau karena sebab keberadaan Rasulullah atau jasadnya kuburannya Rasulullah di Madinah. Lianahu <tuh> tahta karena Rasulullah di, di dalam tanah ini di dalam kubur. Wa amal hijrah ila sunnatihi wa syar'ihi fa hadza ja al-hasu hmm. Adapun hijrah kepada sunnahnya dan syariatnya maka ini termasuk mimma jaa al-hasu Termasuk apa yang datang anjuran untuk dikerjakan. Wa dzalika mislu az-zihab ila baladin syariati Rasul Jadi hijrah kepada sunnah Nabi itu semisal pergi ke negeri untuk menolong syariat Rasulullah dan membela syariat Rasulullah. Jadi hijrah dari dari tidak melaksanakan sunnah Nabi menjadi mengerjakan sunnah Nabi ini diumpamakan seperti hijrah ke negeri suatu negeri untuk membe untuk menolong syariat Rasulullah dan untuk membela syariat Rasulullah. Fal hijratu ila Hijrah kepada Allah itu setiap waktu dan setiap saat. Wal hijratu ila Rasulullah sallallahu alaihi syariatihi hal Dan hijrah kepada Rasulullah itu kepada orangnya dan kepada syariatnya ketika dalam kondisi Rasulullah masih hidup, masih hidup wa ba'da ila syari'atihi adapun sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hijrahnya kepada syariatnya kepada sunnahnya bukan kepada orangnya yang telah meninggal dunia yang dikubur di Madinah tidak tapi hijrah kepada Rasulullah hijrah kepada sunnah-sunnahnya syariat-syariatnya sallallahu alaihi wasallam ta'ala dan yang semisal ini adalah firman Allah Ta'ala. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. إِلَى اللَّهِ دَائِمًا Kepada Allah eh, terus menerus. وَإِلَى rasuli nafsihi فِي حَيَاتِهِ Dan kepada Rasulullah dirinya, jiwanya ketika masih hidup wa ila sunnatihi ba'da wafatihi dan kepada sunnahnya sunnah nabi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman dhahaba min baladin ila baladin liyata'allamal hadis. Siapa yang pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk mempelajari hadis, fahadha hijratu ila Allahi wa rasulihi. Maka ini hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Wa man min baladin ila baladin li imra'atin yatazawwajuha bi anna bi an khatabaha wa qalat la illa idha hadarta ila Dan siapa yang hijrah ke satu negeri ke negeri yang lain untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi dengan dia mengkhidbahnya itu mengkhidbah wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Aku tidak mau menikah denganmu kecuali kamu datang ke negeriku, ke kotaku." Artinya hidup di negeri kota wanita tersebut. Maka hijrah lelaki ini kepada apa yang dia hijrah kepadanya? Di sini contohnya ya dia hijrah karena wanita ya ingin dia nikah nikahi Pamankan hijrah tuh siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia dapatkan bi an alima an nafil baladil fulani tijarah robiha dengan dia mengetahui bahwasanya di satu negeri negeri fulan negeri fulani ada perdagangan yang menguntungkan fahdahb min an yuriha min an yarbaha maka dia pergi ke negeri tersebut untuk mendapatkan untung dalam perdagangan. Wahai ini hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan. Waalayssallahuillamaa aroda Dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia inginkan. Wa jika dia menginginkan Allah Allah ala syai'in untuk tidak mendapatkan sesuatu, untuk tidak memperoleh sesuatu, lam yahsul ala Maka dia tidak mendapatkan sesuatu. Misalnya orang hijrah untuk dagang. Kalau Allah tidak menghendaki dia nggak dapat untung, yang dia nggak dapat untung. Hakaga. Semuanya dengan takdir dengan takdir Allah dan dia mendapatkan pahala atau tidak tergantung dengan niat dia. Qalahu rahimahullah rawahu imaman Rawahu Imam Al Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari min Bukhara kemudian perkataan muallif hadis ini hadis Umar rawahu imama al muhadisin diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari dari Bukhara wa huwa imamul imam dia adalah imam ahlul hadis al muslim wa muslim ibn al hajjaj bin, bin Muslim al-kushairi, an al dan bin kedua imam bin al hadis bin muslim imam muslim al bin al hajjaj bin al al-kushairi, hihima fi sahihihi ma'u fi huma asahhul musannafah di dalam kedua buku sahih keduanya di kedua buku sahih keduanya yaitu sahih bukhari dan muslim yang mana kedua buku ini adalah paling sahihnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama karena apa? Karena yang dicakup, yang disebutkan dalam buku-buku tersebut hadis-hadis yang sahih, yang derajatnya tinggi. eh sahih Bukhari wa sahih Muslim yaitu dua buku tersebut adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim wa huma kutubil musannafah. Keduanya sahih Bukhari dan Muslim itu paling sahihnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama fi hadis di bidang ilmu hadis artinya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu hadis satu yang disebutkan dalam kedua buku ini adalah hadis satu yang sahih yang derajat kesahihannya paling tinggi dibandingkan hadis-hadis yang lainnya Walihada qala ba'dul muhadisin Karenanya sebagian para ahli hadis mengatakan inna alaihi la bal ilma sesungguhnya apa yang keduanya bersepakat di atasnya tidak memberi manfaat don persangkaan saja fakot saja bal ilma akan tapi memberi manfaat ilmu Kenapa? Karena apa yang ditulis oleh keduanya adalah hadis satu yang derajatnya tinggi. Yufidulah ilma, la Memberi manfaat ilmu tidak hanya memberi manfaat, hanya persangkaan saja. Sahih Bukhari asahu min, min muslim. Kitab Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada, artinya derajat kesahihannya itu lebih sahih daripada riwayat Muslim. Li al Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu lebih Sahih daripada Sahih Muslim. Li al Bukhari rahimahullah ya tu fi riwayah ayakuna rawi man rawa anhu. Karena Bukhari rahimahullah mensyaratkan dalam riwayatnya itu hendaknya seorang rawi itu telah kotlaknya telah berjumpa dengan orang yang dia meriwayatkan darinya. Jadi seorang murid yang mengambil ilmu dari gurunya harus bertemu atau pernah bertemu. Wa muslimun rahimahullah mutlaqil mu mu Sedangkan Imam Muslim tidak mensyaratkan berjumpa cukup bimut lakil ma'imkanil sedangkan Imam Muslim cukup eh, dengan kemutlakan mu mu'asharah mu itu hanya sezaman hidup di waktu yang sezaman ma'imkanil laki bersamaan dengan kemungkinan bertemu kalau Imam Bukhari harus bertemu pernah bertemu tapi kalau Imam Muslim seorang E, rawi dengan Rawi di atasnya itu nggak harus pernah bertemu, nggak disyaratkan bertemu. Yang penting, yang penting sezaman saja. Dan orang yang hidup sezaman ada kemungkinan bertemu. Jadi persyaratan Bukhari lebih berat daripada persyaratan Muslim. Maka para ulama mengatakan Sahih Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim Wa illa yasbut laqiyuhu walaupun tidak sabit tidak tetap perjumpaan tersebut antara orang yang hidup sezaman tersebut Waqat angkara alaman yastritu al fi awal sahih ingkarun ajiban Di awal sahihnya dengan pengingkaran yang ajib Faswab madakar al-Bukhari rahimahullah annahu labuda min subutil laqi. Yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari yaitu min subutil laqi. Harus tetap, harus sabit, harus pasti perjumpaan antara seorang rawi dengan orang yang dia mengambil riwayat hadis darinya. Lakin lakin dakar ulama annasiyaqa muslimin rahimahullah ahsanu من سياق البخاري لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر الشواهد ومتابعات في ومتابعاته في مكان واحد والبخاري رحمه الله يفرق الحديث ففي الصناعة صحيح مسلم أفضل وأما في الرواية فصحيح فصحيح البخاري أفضل akan tetapi para ulama menyebutkan bahwasanya siaku muslim yaitu penyusunan Muslim lebih baik dari penyusunan Bukhari dalam menyusun hadis yang ada dalam sohih keduanya karena Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis kemudian menyebutkan syawahidnya, syahid-syahidnya dan menyebutkan mutaba'atnya mutaba'at hadis tersebut di satu tempat sedangkan Bukhari yufarriqul hadis memisah-misahkan itu fa fi ah, dalam menyusun hadis dalam satu kitab sahih bukhari afdal susunannya sahih bukhari itu lebih bagus adapun dalam riwayat dan kesahihan sahih bukhari itu lebih utama lebih afdal tasajjara fil bukhari wa muslimin ladayya wa qalu ay zaini taqaddama dama. Hmm. laqad faqa bukhari sihatan kama faqa fi husni sina ati muslimu dalam bait syair dikatakan tasajara kaumun suatu kaum tasajaro berdebat fil bukhari wa muslimin berkaitan dengan bukhari dan muslim ladaiya di hadapanku. Wa mereka mengatakan ayu zaini takoddamu. Siapa di antara kedua orang ini yang lebih dikedepankan atau lebih bagus? Fakultu maka saya mengatakan lakot fakoh al bukhari sehatan bukhari mengungguli muslim dalam sisi kesohihan hadis. fi husnis saat sinaati muslimu. Sebagaimana Imam Muslim mengungguli Bukhari dalam menyusun hadis dalam bukunya Sahih Muslim. Kalau ba'du ahli ilmi sebagian ulama mengatakan walau lal Bukhari ma roha muslimun wala ja'a syekhuhu. Sebagian ulama mengatakan seandainya tidak ada Bukhari ma roha muslimun wala ja Maka tidak ada yang namanya imam muslim dan tidak akan datang, tidak akan muncul imam muslim. Kenapa? Karena muslim berguru kepada imam Bukhari. Karena Bukhari itu gurunya imam muslim. Imam Bukhari yang mengajari imam muslim. Maka keutamaan imam Bukhari lebih besar daripada imam muslim. Fal hadisu idan sahihun yufidul ilmal yaqini. Fal hadis yaitu hadis innamal a'malu binniat itu jadi adalah hadis yang sahih memberikan manfaat ilmu yang meyakinkan lakinnahu laysa yaqiniyan bil aqli akan tapi keyakinan eh, bukan keyakinan dengan akal wa innamahu yaqiniyun bin nadhari li anil nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu keyakinan eh, sesungguhnya keyakinannya keyakinannya adalah keyakinan dengan melihat akan sabitnya akan tetapnya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhatul lahirimani wa uh, uh, kita teruskan. Min fawaidi hadal hadis atau sampai di sini ya tolong kita teruskan atau tidak ini Tayyib kita teruskan ya tulab min fawaidi hadis hadal hadisu ahadul ahadis allati alaiha madarul islam walihada ulama madarul islami ala hadisaini huma hadal hadis wa hadisu Aisyah termasuk faidah hadis ini hadis ini satu hadis yang madaru Islam Islam itu menjadi porosnya Islam madar itu porosnya Islam atau Islam berkisar pada poros ini yaitu hadis ini Ya, termasuk menjadi poros Islam. Walihada qawla al-ulama madaru islami ala hadithaini. Porosnya Islam pada dua hadis. Huma hadal hadis wa hadisu Aisyah. Keduanya, kedua poros hadis adalah, kedua poros Islam adalah, hadis ini hadis Umar, inamal a'malu bin Yad, dan hadis Aisyah, Man amila amalan laisa 'alaihi fa Sampai yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Fa hadal umdatu <tutuk> a'malil qulub. Hadis ini adalah umdah. Umdah itu artinya tiang amalan-amalan hati. Fa mizanul a'malil batinah. Ini adalah timbangan amalan hati amalan batin wahdi wahdi aisyah umdatu amalil jawarih. Sedangkan hadis Aisyah adalah tiang amalan anggota badan. Tonggak amalan anggota badan. Wa misaluhu rajulun mukhlisun ghayatul ikhlas yuridu thawab Allah wa daraka rahmatihi lakinnahu waqa'a fi bidain kasiratin. Misaluhu contohnya Rajulun mukhlisun ghayatal ikhlas Seorang yang Seorang lelaki Yang ikhlas Ghayatal ikhlas pada puncak keikhlasan Dia menginginkan pahala Allah dan negeri Kemuliaannya Lakin nahu waqa'afi bida'in kasirotin akan Tapi orang ini terjatuh dalam bid'ah yang banyak Fabin ila niyatihi maka dengan melihat kepada niatnya najdu annaha niyatun hasanah kita mendapati niatnya itu niat yang baik wa bin ila amalihi najdu annahu amila sayyi annahu amalun mardudun dan dengan melihat kepada amalnya kita mendapati amalnya itu amalan yang buruk dan, dan tertolak li'adami muwafaqatu syari'ah karena tidak cocok dengan syariat Wa misalun akhar contoh yang lain rajulun qama yusalli ala atami wajhin Seorang lelaki melaksanakan salat dengan tata cara yang paling sempurna Lakin yura'i walidahu khasyatan minhu akan tapi dia riya kepada bapaknya karena takut terhadap bapaknya Fahada faqadal ikhlas orang ini kehilangan ikhlas fala yusabu ala dhalika maka dia tidak mendapatkan pahala ila idha aroda an yusalli khawfan kecuali dia menginginkan dengan sholat tersebut takut dari bapaknya hanya dari bahu ala tarqis sholat takut dari bapaknya untuk dipukul karena meninggalkan sholat fayakunu muta'abidan lillahi bis sholat sehingga dia lillahi sehingga dia beribadah kepada Allah dengan salat Jadi kalau seorang anak itu sholat dengan sempurna karena riak riaknya itu karena takut dari bapaknya maka ini orang yang tidak ikhlas dan dia tidak mendapatkan pahala kecuali takutnya itu eh, seorang anak yang sholat karena takut dipukul bapaknya kalau tidak sholat sehingga dia beribadah kepada Allah dengan sholat. Maka orang kedua ini dapat pahala dan tidak termasuk ria yang membatalkan keikhlasan. Jadi perbedaan antara contoh ke satu dan kedua, yang ke satu ria dengan membaguskan sholatnya di hadapan bapaknya, karena dia takut dengan bapaknya. Sedangkan anak kedua, contoh kedua, seorang anak yang sholat, ya, ya sholat. Tapi motivasinya karena takut akan dipukul bapaknya kalau dia tidak sholat. Yang contoh pertama dia tidak ikhlas karena ria. Contoh kedua ya dia tidak kehilangan keikhlasan. Dia tetap sholat, cuman motivasinya, pendorongnya karena takut dipukul bapaknya kalau dia tidak sholat. Contoh ke satu tadi ria karena takut. Yo ada riaknya ada takutnya dia tidak mendapatkan pahala. Sedangkan kedua dia sholat karena takut dipukul bapaknya dia tidak e, tidak ada yang menghilangkan keikhlasan dia maka dia dapat pahala. Wallahu taala alam ini Tafsir uh, tafsil perincian yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin di sini berkaitan dengan faidah al ula Faidah kedua min fawaidil hadis termasuk faidah hadis annahu yajibu tamyizul ibadati ba'dha min an ba'din. yajibu tamyizul ibadati ba'dha an ba'dhin wajib membedakan ibadat satu ibadah dari ibadah yang lain. Wal ibadah tuh an muamalat juga membedakan antara ibadah dan muamalat liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya walinadriba mathalan bis salat dan kita akan membuat contoh dengan salat rajulun arada an yusalli adh seorang lelaki ingin salat duhur fayajibu ayyan wiyad duhra wajib bagi dia untuk meniatkan sholat duhur hatta tatamayyaza an ghairiha agar sholat tersebut terbedakan dari sholat yang lain wa idza kana alaihi duhrani fayajibu an yumayyiza duhra amsi an duhril yaumi kalau dia wajib untuk mengerjakan dua sholat duhur maka wajib bagi dia untuk membedakan antara duhur yang kemarin dengan duhur yang sekarang lian aku lah solatin lah karena setiap solat itu memiliki niat walau kharaja sahsun ba'da zawali samsi min baitihi mutatahhiran wa dakhala al masjid wa laysa fi qalbihi annaha salatu dhuhri fala salatal wala salatal asri wala salatal isha'i walakin nawa bidhalika fardul waqti fa hal tajzi am la tujzi kalau seorang seseorang keluar setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah masuknya waktu sholat duhur, dari rumahnya dalam kondisi telah bersuci, telah berwudu, dan dia masuk masjid, di dalam hatinya tidak ada kecuali dia ingin mengerjakan sholat duhur. Wala sholat al-asri. Walaysa al wala asri wala sholat al-isya, walakin bidhalika fardul waqti. Hmm, kita ulang dan di dalam hatinya dia tidak meniatkan sholat duhur tidak sholat asar tidak pula sholat isya akan tapi dia meniatkan fardul waktu yaitu fardul waktu yo sholat wajib di waktu itu fal tuji apakah ini sah atau tidak sah sholatnya al jawab al karena sabikon la berdasarkan kaidah yang telah kita sebutkan eh, yang telah lalu hmm. la maka salat yang dia kerjakan ini tidak sah li'annahu karena dia tidak mentakyin salat apa yang akan dia kerjakan yaitu dia tidak mentakyin salat duhur wa madhab, hadza ini madhabnya ulama hanabilah wa qila ada yang berpendapat sah wala hmm. karena tidak disyaratkan harus menyebutkan sesuatu yang jelas muayyanah atau sesuatu yang dimaksud tidak perlu menunjuk sesuatu yang sudah jelas atau sudah uh, pasti muayyanah sesuatu yang pasti sesuatu yang sudah ditunjuk hmm. tidak disyaratkan menunjuk sesuatu yang sudah tertunjuk ini, sudah sesuatu yang jelas ini, Fayak fi ta, wisolata taian wisola ta, Sudah taian wisola ta, wata solat itu. ta, itu sudah, eh, sudah dengan, dengan wisola ya. ta, dengan ditunjuk wisola dengan waktu taian saat itu wata taian waktu duhur, orang pergi ke masjid. Di dalam hatinya dia tidak meniatkan sholat duhur, tapi sholat waktu ini. Lah waktunya waktu duhur yang berarti maksudnya sholat duhur gitu loh. Tapi di dalam hatinya dia tidak meniatkan tidak meniatkan sholat duhur, tapi meniatkan kewajiban sholat di waktu itu. Karena waktunya waktu duhur ya berarti yang dimaksudnya adalah kewajiban sholat duhur yang dia kerjakan. maksudnya demikian pendapat kedua ini, sehingga orang yang tidak meniatkan salat duhur tapi meniatkan kewajiban sholat di waktu itu, pendapat kedua mengatakan sholatnya sah. hadhihi riwayatun an Imam Ahmad ini adalah satu riwayat. Pendapat kedua ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Faidah wa fardal waktu kafa jika seseorang itu meniatkan kewajiban waktu itu, waktu dia sholat itu, maka cukup. sahih al amala illa bihi. Ini adalah pendapat yang benar, yang manusia itu tidak longgar untuk beramal kecuali dengan ini. Tidak longgar, tidak gampang, tidak mudah kecuali ya dengan ini. Li ahyanan insanun maal ajalah fayo wa yadkhulu imam karena kadang-kadang seseorang itu e, terburu-buru bertakbir dan masuk bersama imam atau atunya masuk menyusul imam yang sudah salat biduni ayyaqa fi dhinnihi annaha salatu dhuhri tanpa ada pikiran di dalam dengan di dalam benaknya itu dia akan mengerjakan salat zuhur lakin qad waqa fi dhinnihi annaha ia fardul waktu Akan tapi ada di, terlintas dalam benaknya itu Ya ini salat wajib di waktu ini Di waktu duhur Walam yati, Walam yaati min illa Walam min baitihi illa Dan dia tidak datang dari rumahnya Kecuali untuk ini Yaitu untuk salat duhur Untuk salat yang dikerjakan di waktu ini karena dia keluarnya di waktu duhur tadi inda zawali samsi menuju masjid sudah dikomati sudah sholat dia langsung masuk masjid langsung takbiratul ihram terburu-buru ya tanpa menghadirkan niat sholat duhur. tapi dia ingin sholat nih waktu itu ini waktu duhur. faal al madhabi nakulu faal al madhabi nakulu aidha berdasarkan madhab maka kita katakan aidha ulangi ulangi salatnya wa alal qawli sahih nakul dan menurut pendapat yang benar nakulu la tuidha kamu nggak perlu mengulang salat zuhur wa yurihul qalba ini menenangkan hati li anna hadza yaqa'u katsiran kana hal semacam itu terjadi banyak sekali hatal imam ahyanan yashu wa yukabbir ala anna hadha fardul waqti kadang seorang kadang seorang imam itu kadang-kadang yashu lalai lupa dia bertakbir ala anna hadha fardul waqti untuk mengerjakan salat di waktu itu wa hadha al madhhab la budda yu'id as-salat menurut madhab maka orang ini harus mengulang salatnya wa al qaul dan menurut pendapat yang rajih la yu'id dia tidak perlu mengulang salat Ayatullah rahimani wa Ini yang telah kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca faidah ketika termasuk faidah hadis ini al al-ikhlas lillah anjuran untuk ikhlas Ya nabi nabi Allah, ya Allah, ya Allah, ini Karena Nabi membagi manusia menjadi dua macam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya satu macam Allah, ya Allah, ya Allah, ya dan negeri Allah, dan kismun bil aks dan satu macam kebalikannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ikhlas Allah, 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 dan dianjurkan li annahu wa arqizah al ula al karena adalah perkara pertama yang penting allati khalaqallah khalaqan allati khalaq khuliqan nasu min ajliha yang mana karena ikhlas ini manusia diciptakan qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ikhlas itu adalah sangat penting. Maka harus diperhatikan dalam setiap amal ibadah. Ayatullah Ibrahimani warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa kita sampaikan pada muhadhar kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala nabiyyina muhammad wasallamu alaikum wa rahmatullahi